Halo teman Rory, ketemu lagi di Obrolan Rory. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol dengan Fadli Faisal yang dia merupakan model cowok yang namanya lagi naik daun. Nah, kenaikan namanya ini banyak yang menghubungkan dengan kematian dari almarhum Bibi Ardiansyah karena memang dia adalah adik dari Bibi Ardiansyah. Tapi betul nggak sih Fadli memanfaatkan berita ataupun kekagetan kita semua atas meninggalnya Bibi dan juga Vanessa Angel untuk naikin popularitas dia? Tapi buat kamu tahu, sebenarnya Fadli juga sudah berkecimpung di dunia entertainment lama, jauh sebelum kejadian kecelakaan Bibi dan juga Vanessa di awal November kemarin. Nah, penasaran nggak dengan sosok Fadli Faisal ini? Dan gimana sebenarnya kisah dia, hubungannya dia dengan Fadli dan Vanessa, dan juga dengan Gala? Makanya, saksikan obrolan Rory berikut ini. Nah, kita sudah ada di home base-nya Fadli. Kita langsung ketemu sama tuan rumahnya. Bro, halo, apa kabar? Mas, apa kabar? Sehat. Sehat. Gimana kabar? Ini apa ini sebenarnya? Ini kantor manajemen aku. Jadi, aku kadang-kadang ke sini kalau misalnya ada kerjaan atau okay, apa. Wow. Gitu. Keren banget di tempatnya. Masuk. Ayo, yuk kita nih. Masuk yuk. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, yuk simak dulu profil Fadli Faisal berikut ini. Fadli Faisal. Fadli Faisal merupakan adik kedua dari almarhum Bibi Ardiansyah yang juga turut mengasuh dan merawat Gala Sky setelah kepergian sang kakak dan istri Vanessa Angel. Jauh sebelum menjadi perhatian seperti sekarang, Fadli Faisal sebenarnya sudah memulai karirnya di dunia entertainment sejak lama tanpa membawa nama sang kakak. Memiliki gaya yang fashionable dan stylish, Fadli Faisal ternyata seorang model dan sudah sering membintangi berbagai iklan dan model video klip. Banyak orang yang belum tahu bahwa pria kelahiran 3 April tahun 2000 ini sudah terjun ke dalam dunia hiburan sejak tahun 2016. Lalu, mau tahu nggak gimana kisah perjalanan karir seorang Fadli Faisal? Saksikan obrolan Rory berikut ini. Nah, sebelum kita ngobrol sama Fadli, aku pengen kasih tahu dulu bahwa aku dan juga teman-teman MOP dan obrolan Rory udah melakukan tes antigen, sehingga hasilnya pun negatif, sehingga ini insya Allah berjalan dengan aman. Dan kami pun di sini, orangnya pun terbatas dan juga pakai masker, sehingga protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Fadli, gimana kabarnya bro? Sehat? Baik, alhamdulillah. Li, aku pengen langsung tanya ke kamu. Apanya? Jadi, ketika awal November kemarin, Bibi dan juga Vanessa mengalami kecelakaan, kamu lagi ada di mana tuh waktu itu? Jadi, aku cerita sebelumnya dulu ya. Jadi, sehari sebelumnya itu adik aku ulang tahun. Malam itu ya adik aku ulang tahun. Si Fuji. Terus besokan itu, karena aku lagi di Bandung, aku gak bisa ngerayain tuh malamnya mereka lagi pesta, makan-makan doang sampai jam 9 malam, habis itu pulang. Tapi aku lagi di Bandung, aku gak bisa datang. Tapi Kak Vanessa sudah nelfon aku, suruh datang, aku gak bisa. Kira pagi-pagi aku pulang, terus mereka udah berangkat. Kira jam 12 itu aku udah di rumah temen aku, jam 1 aku dikabarin. Jam 1 apa ini bro? Jam 1 siang. Jam 1 siang itu tanggal 4 itu aku dikabarin sama abang aku, yang Franz itu ya, abang kedua, ditelepon, terus dikirim foto mobil. Terus aku kayak langsung lemes, aku apa ya namanya, diem doang, kayak bener-bener diem. Itu posisinya aku lagi ngambil makan, mau makan, dan ngeliat foto itu udah diem. Terus itu aku langsung pulang. Abang kamu gak ngabarin ini siapa, apa yang terjadi, foto aja? Cuma foto mobil doang, jadi belum kelihatan ada apa-apa, dan emang aku bener-bener kayak apa ya namanya, gak terima atau emang shock. Gak apa-apa, it's okay, kayak pasti semuanya baik-baik aja, pasti semuanya baik-baik aja, itu doang. Apa firasat yang ada di dalam diri kamu sebelum itu? Ada nggak firasat? Nggak ada sih. Sama sekali nggak ada? Nggak ada, nggak ada sama sekali, karena sebelumnya itu aku cuma kerja doang dan emang bakal ke rumah dia nanti. Tapi mereka emang ke Surabaya juga, Kak. Misalnya aku balik Surabaya itu, aku balik dari Bandung itu malam, kemungkinan aku ikut. Tapi, ikut mobil itu? Iya, kemungkinan aku ikut ke Surabaya, soalnya abang aku kan ngajak aku mulu kan ke Surabaya, cuma aku belum pernah bisa. Tapi emang kemarin juga emang gak bisa juga kerja. Ketika kamu ngelihat gambar itu yang dikirimin oleh kakak kamu, Franz, terus kamu ada pertentangan hati gitu antara everything is okay, tapi di satu sisi kamu pasti shock dan juga khawatir. Apa yang kamu lakukan pertama setelah itu, bro? Terus aku langsung balik. Adik aku langsung nelpon, bilang, yaudah kita pulang aja ke rumah, terus kita langsung ke Surabaya. Mumpul lah kita di rumah, set packing, tetet-tetet. Nyampe di jalan tol, kita udah dikabarin sama pihak polisi. Terus kita masih nggak terima juga, yaudah kita OTW aja. Karena pesawat udah habis tuh di situ, udah nggak ada pesawat lah waktu itu. Jadi kita naik mobil, udah jalan tol.
Jadi kita akhirnya lama-lama kita harus nerima di jalan tuh jam 2 kalau nggak salah kita harus nerima juga akhirnya balik. Kita langsung fokus ke Gala aja. Meskipun waktu itu masih belum terima juga ya. Kondisi Gala gimana saat ini? Kondisi Gala membaik, alhamdulillah. Dia sering, apa namanya? Sering bercanda sekarang. Sekarang sering bercanda. Kalau misalnya dia menanyakan orang tuanya, papa mamanya, biasanya kamu sama Fuji, mungkin sama juga suster, apa yang biasa diomongkan ke Gala? Yang biasa diomongin, paling kan dia sering nyebut Ti, Mi, atau papa, mama. Apalagi kalau ngeliat foto tuh dia kadang langsung di-kiss fotonya, langsung manggil-manggil. Ya paling kita cuma ngasih lihat fotonya, videonya, kadang ngasih lihat nge-vlognya kan di YouTube. Dikasih tontonan sama mbaknya, sama si Ida, nonton bareng YouTube sama bapaknya, nunjuk-nunjuk Timi gitu-gitu. Dia apakah udah memahami bahwa papa mamanya udah nggak ada? Belum, belum memahami. Tapi dia udah kenal papa mamanya. Dia tuh udah kenal, jadi waktu itu sempat ada orang yang ke rumah, mirip almarhum Da Febi kan. Maksudnya badannya, porsi badan, tapi dia pakai masker. Datanglah di ke rumah, buka pintu, si Galang liatin. Terus dibuka maskernya, langsung buang muka lagi. Dipikirnya iya, jadi kayak gimmicknya aja kayak rada mirip, terus kayak diingatin. Jadi soalnya pas kita pertama kali ke Surabaya itu, kita kan langsung ketemu Galang. Dia langsung manggil-manggil Ai sama Tuti gitu, langsung tahu langsung bisa digendong. Jadi udah perkenalan wajah itu udah pasti. Udah pasti. Apa sih sebenarnya yang dari Bibi yang kamu paling kangen, Le? Ya kekonyolannya, kadang suka bercanda, terus sama nasihat-nasihatnya, kadang apa ya? Dia tuh ngajak aku ke Surabaya kan buat ngenalin aku juga ke orang-orang yang di sana tuh yang punya-punya gitu. Jadi koneksi lah. Ya, koneksi. Pengusaha, talent search. Dia pengennya aku tuh udah lu jangan kayak gini-gini doang hidupnya, lu harus naik perlahan, ikut gua bisa nih kita ngebantu gini-gini, bangkit bersama. Selalu kayak gitu, jadi kayak yang aku kangen tuh dia selalu mau nemenin aku, dia selalu ada buat aku, dia selalu mau nyelesain masalah aku. Apa petuah dia, nasihat dia yang paling kamu ingat, gak bisa kamu lupain? Ya harus berbuat baik dan sering sedekah. Harus berbuat baik dan sering sedekah. Ya. Ada gak foto ketika terakhir kamu sama Bibi sama Vanessa, bro? Boleh ditunjukin gak? Adanya video sih kalau nggak salah, tapi itu kalau nggak salah story jadi ke archive doang. Aku lagi story sama si Gala, si kalau nggak salah ada Kavanes juga sama DPB lagi tiduran, lagi nyantai gitu dia. Banyak orang yang berpikir bahwa dengan peristiwa kematian Bibi dan juga Vanessa, lo, adik lo Fuji, seolah-olah memanfaatkan momen ini untuk popularitas kalian. Gimana tanggapan lo soal tudingan itu? Kalau soal itu sebenarnya kepopuleran ini semua apa namanya endorse atau apa gitu nggak bakal pernah berarti dibanding sama gue kehilangan mereka berdua. Jadi nggak bakal pernah sepadan. Jadi kita juga nggak pengen banget hal ini terjadi. Jadi mau gimana lagi ya emang efeknya pasti kayak gini kan. Mau nggak mau kita harus ya udah kita ambil aja. Ada hikmahnya cuma ini doang. Kita mau ngambil negatifnya mulu, kita mau sedih mulu nggak bisa juga kan. Ya ini memang sudah apa ya maksudnya, hal akan terjadi. Setelah kejadian itu pun ya pasti kamu, pasti Fuji juga akan diundang kemana-mana untuk meminta klarifikasi, meminta informasi begitu. Tapi dari kamu menerima undangan itu, apa yang ingin kamu sampaikan? Di setiap kamu menerima undangan untuk wawancara, dari setiap kamu diwawancarain oleh media atau oleh teman-teman, misalnya teman-teman di dunia entertainment, apa yang kamu sampaikan? Message apa yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya karena kita apa namanya banyak yang ngundang tuh kayak teman-teman yang Kavanes dan teman-teman yang almarhum Da Febi juga kan. Jadi emang kita datang juga karena emang teman mereka. Terus aku pengen ngasih tahu ke dunia tuh sebenarnya mereka tuh emang baik. Dia tuh di mana di rumah kayak gimana sifatnya sama adek-adeknya. Itu aku pengen kasih tahu ke semua orang bahwa mereka ngelakuin kita dan bertanggung jawab pada kita. Kayak aku pengen tahu semua orang kalau dia berdua baik. Nah, nanti sendiri ngomong soal Gala aku pengen balik lagi. Suatu saat dia pasti akan mengetahui apa yang terjadi, bro. Betul. Dari jejak digital, dari pemberitaan, gitu. Sebelum dia misalnya menemukan itu dan shock, sedih berlarut-larut, apa yang pengen lo bekali ke Gala nih? Agar nanti ketika dia akhirnya tahu, dia sudah siap. Ya, kita
kita kasih tahu aja. Kita pasti kan dari sekarang kita udah mulai nih kasih tahu papa kamu. Udah nggak ada. Ibaratnya nanti lama-lama seiringnya waktu, mungkin umur berapa sih yang ngerti? Kayak 3 atau 4 tahun mungkin udah mulai ngerti ya. Udah mulai paham ya. Tapi kan yang pasti dia nggak bakal ngerasain kekurangan kasih sayang. Hmm. Itu yang bakal kita lakuin. Jadi pasti ada omanya, ada papanya, ada kakeknya, maksudnya ada kakek, ada neneknya, ada omnya juga, ada tantenya juga. Dan semua teman almarhumah yang selalu mendukung dia. Jadi 100% dia gak bakal kekurangan kasih sayang. Itu kalimat yang paling penting. Ya. Gimana pun Galang gak akan kekurangan kasih sayang. Dan gak bakal kita biarin. Dan gak bakal kamu biarin untuk kekurangan kasih sayang. Gue pengen tahu juga nih soal, jadi Vanessa juga berkecimpung di dunia bisnis. Mm-hmm. Bibi sebelum meninggal pun juga berkecimpung di dunia bisnis. Dan ada satu bisnis pakaian yang gue kenal banget, gue tahu banget Vanessa Wear. Yeah. Nah sekarang Fadli pegang itu bisnis itu. Itu yang megang sebenarnya dari dulu tuh abang saya si Franz. Okay. Itu semua yang ngurus, semuanya dari penjahit, desain, semua tidak Franz. Okay. Itu. Bisnis tetap jalan berarti. Tetap ya? Jalan. Apakah teman-teman dari Vanessa dan juga Bibi ibaratnya ngebantu nih dengan membeli produk-produk itu? Banyak banget yang ngebantu ngebeli, tapi emang fansnya juga banyak banget yang ngebantu ngebeli, yang sayang sama Galo juga banyak banget yang ngebantu ngebeli, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bahkan gue dengar sampai PO-PO. Iya, karena emang penjahit kita kan dikit juga kan, terus keteteran juga, karena kualitasnya juga harus terjaga juga si sepatu itu atau si baju itu, jadi nggak bisa langsung main ngebut-ngebut doang, asal-asal penjahit gimana gitu. Nah sekarang aku pengen bergeser ke karir kamu. Hmm. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa tadi yang berpikir soal Aji Mumpung, memanfaatkan momentum, tapi ternyata Fadli ini juga udah berkarir di dunia entertainment yeah. sebelum kejadian itu. Sebelum kesalahan yeah, sebelum itu. Sebelum kejadian itu. Lo boleh ceritain nggak? Lo ngapain aja sebenarnya, Adli? Jadi tahun 2016 itu gue udah mulai masuk ke dunia ini, masuk manajemen gue, persona. Gue udah mulai modeling, udah mulai photoshoot. Hmm. Pertama kali photoshoot dulu tuh sama Asmar Abigail tuh ada, okay. aktor gitu. Abis itu mulailah fashion show, foto-foto lagi, foto produk, iklan mulai. 2017 gue mulai iklan, pertama kali iklan apa gitu, semacam game gitu. Terus mulai masuk-masuk brand-brand gede juga, iklan-iklan terus. Terus sejak tahun, sejak umur berapa itu bro? 16-17 tahun. Itu. Wah, 5 tahun yang lalu berarti. Ya, udah lama. Oke. Okay. Dari kerjaan itu, tantangan paling gede untuk jadi seorang model cowok itu gimana? Kalau zaman dulu, model cowok kayak semacam siapa ya? Atala Diksyah. Model yeah. senior banget zaman yeah. dulu dan dia salah satu supermodel Indonesia pertama kalau nggak salah pada waktu itu. Yeah. Apa yang mesti dilakuin oleh seorang model cowok? Biar tetap laku, biar tetap ada di radar para brand ini. Banyak sih harus dilakuin, kayak ngejaga badan. Kalau model dulu kan, itu tuh pas fashion show, mereka badannya masih berotot, gede, tinggi, 187 ke atas. Sekarang 2018, aku masuk lagi, masih ada di situ. Mulai kurus-kurus model, mulai yang muda-muda banget. Ini karena tren kali ya, pergeseran iya, tren. Dari luar negeri kan emang udah mulai kurus-kurus kan model. Masuklah ini. Dulu mesti berotot-berotot, kalau sekarang mesti kurus-kurus iya, ya. Tapi tinggi tetap. Okay. Tinggi tetap. Jadi yang susah sekarang bagi aku tuh, dari dulu sampai sekarang ngejaga badan sama harus posting Instagram mulu, harus rajin kayak sharing kerjaan lu sebenarnya lu. Jadi enggak kita dilihat itu kayak harus kerja. Apa namanya biar kelihatan laku aja gitu. Laku ternyata ada strateginya. Iya, harus ada strateginya juga karena kita harus upload-upload mulu juga kan. Oke. Biar jadi klien menarik, oh dia kerjanya ini juga nih. Macam-macam ya, gitu. Oke. Wah, ternyata sekarang jadi model cowok juga banyak banget tuntutannya. Banyak banget. Banyak banget. Tapi berarti sekarang yang berotot-berotot udah berotot-berotot masih ada, masih banyak juga. Cuman maksud aku sekarang kan yang lebih ke fashion tuh yang kurus-kurus tuh banyak kan tuh kurus. Yeah, yeah. Banyak banget teman-teman aku yang kurus-kurus sekarang. Dan sekarang modelnya adalah edgy atau ya yeah, edgy juga gitu. Masih banget. Itu si Rizal juga. Okay. Bro, lo katanya juga pernah jadi model video klip. Iya, video klip. Satu band gede. Ada Yura Yunita, ada Ungu, ada satu lagi tapi belum keluar jadi belum bisa aku sebut. Oke. Okay. Jadi Ungu pernah, Ungu Yura, pernah, Yunita pernah. Yura Yunita pernah. Main film? Main film ada, filmnya belum bisa aku sebut juga. Okay. Itu ini berarti filmnya upcoming. Lumayan gede. Jadi belum bisa aku sebut. Oke. Okay. Upcoming nih. Iya, upcoming. Wah. Sebenarnya dia seharusnya 2021 tapi karena COVID
bisa. Jadi okay. 2022 mungkin. Ini ngebuktiin banget sih bahwa seorang Fadli Faisal juga memang sudah berkarir lama, 5 tahun, 6 tahun, bahkan sebelum kecelakaan Bibi sama sama Vanessa ini, sehingga manfaatkan momen atau untuk aji mumpung itu sebenarnya juga nggak tepat, nggak betul kalau disampaikan seperti itu. Siapa sih yang sekarang yang pengen kehilangan abang, saudara yang disayangin, dan juga kakak ipar yang benar-benar disayangin gitu kan. Oke, berarti model iya, main film iya, nyanyi gimana bro? Nyanyi aku nggak bisa. Satu keluarga tuh benar-benar nggak ada yang bisa nyanyi, jadi... Sama nih kayak gue biasanya kalau nyanyi untuk membubarkan masa sih. Disuruh berhenti biasanya kan? Disuruh berhenti, oh enggak, kalau ada demo gue datang bubar itu masa. Kalau gue nyanyi. Tapi emang susah banget. Nggak tahu kenapa, udah kita udah belajar gitar juga dulu, di les-lesin semua. Nggak ada seni sama sekali. Oke, gue pengen tanya musik. Sekarang. Lo umur 21, bro. Yep. Apa yang lo pengen raih, lo pengen kejar sebelum usia lo 30? Banyak sih, misalnya kayak di rumah lah. Dari dulu tuh pengen banget sebelum umur 30 atau sebelum nikah, ya punya rumah dulu yang benar-benar settle lah rumahnya. Abis itu pengen banget keliling dunia sebenarnya. Pengen banget keliling dunia. Ya bahkan aku dulu sama almarhum dan almarhumah itu janji kayak 2022, 2023 palingan kalau dari Jepang udah dibuka, kita ke Jepang, kita Halloween di sana. Ternyata emang kan ya nggak bisa juga. Jadi ada beberapa impian yang Vanessa sama Bibi belum sempat wujudkan. Ya. Itu salah satunya adalah ke Jepang. Terus ya, apa lagi tuh yang belum kewujud? Nah ternyata dia tuh temannya itu kan punya waktu itu kerja di travel umroh gitu, si Yasir itu. Abis ini temennya? Temennya siapa? Almarhum. Temennya almarhum Bibi. Temen deket banget pokoknya. Abis itu, ternyata emang dia pengen umroh berdua waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah dibadal. Udah dibadalin umrohnya. Dua kali malah. Satunya lagi sama temen-temennya, satunya lagi kita gak tahu siapa. Tiba-tiba dikirimin, udah dibadalin umroh. Wow. Jadi secara gak langsung ya itu impian juga sudah terwujud ya. Dli, gue tahu bahwa lo udah diundang kemana-mana, lo udah ngobrol sama siapa aja, soal sosok Bibi tadi juga lo udah cerita, soal sosok Vanessa lo juga udah cerita, tapi dalam doa lo, ketika lo misalnya sendiri, ketika lo merenung dan teringat pada mereka berdua, apa sih yang sebenarnya pengen lo katakan sama mereka, terutama abang lo? Gue pengen banget ngucapin terima kasih banyak buat almarhum Davebi, almarhum Kak Vanes, udah ngebantu gue sampai sini, udah ngebantu Ai. Selalu pokoknya setiap aku ada kerjaan tuh, aku ngeposting apa, mereka komen, wih gini. Jadi, apa yang namanya, support system aku. Aku udah terima kasih banget. Meskipun kalian gak bisa, banyak banget impian kita yang gak kita wujudin. Ya, insya Allah nanti aku wujudin sama Gala atau Muti. Oke. Terakhir, pesan kamu buat mereka yang mungkin mengkhawatirkan soal Gala, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka soal Gala hari ini? Buat kalian yang khawatir soal Gala, kalian tenang aja. Insya Allah Gala itu akan baik di tangan kita. Gala akan menjadi sosok orang yang hebat. Amin. Dan ngebantu banyak orang. Amin. Amin. Thank you banget Fadli buat obrolannya ya, dan juga inspirasinya. Tapi sebelum aku berpisah, aku pengen ngasih tahu nih buat teman-teman Rory, kami ada giveaway. Jadi gue undang atau aku undang teman-teman buat bikin video buat ngajakin nonton obrolan Rory sekreatif mungkin. Boleh pakai kantongan, boleh pakai beduk atau gimana pun caranya, sekreatif mungkin buat ngajakin teman-teman kalian nonton obrolan Rory. Caranya bikin video, durasinya singkat banget, 15 detik sampai dengan 1 menit udah cukup. Upload di feed kalian dan juga tag juga di @obrolanrory.mop dan @mopchannel, dan jangan lupa juga follow dua akun itu. Nah, nantinya dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp250.000 dari MOP Channel. Nah, nantinya pemenang akan diumumkan melalui Instagram Obrolan Rory dan juga MOP Channel. Jadi pantengin terus dua Instagram itu. Pokoknya bikin sekreatif mungkin, bikin seseru mungkin. Nah, buat teman Rory yang mau beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World, ini bisa didapatkan di banyak channel. Ada di Loket, Gotix, Tokopedia, Blibli.com, link aja. Atau kalian bisa pesan melalui WhatsApp di nomor 0812-8431-8569. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian juga bisa pantengin terus di Instagram @mopchannel dan @kakakberadikpodcast.mop serta @happening.id. Pokoknya jangan sampai kehabisan. Oke, jangan lupa juga buat support terus obrolan Rory dengan share, like, kemudian follow, dan juga komen di setiap konten atau setiap video dari obrolan Rory.
Dan semoga obrolan Rory bermanfaat buat teman-teman dan juga memberikan inspirasi. Jangan lupa juga download aplikasi MOP Lovers di Play Store dan juga iOS agar kalian nggak ketinggalan konten-konten dari MOP Channel. Follow juga akun Instagram kami di @obrolanrory.mop dan tentu aja @MOP Channel. Sampai ketemu lagi minggu depan di episode berikutnya. Gue Rory undur diri. Fadli, thank you banget. Thank you. I'll see you around, guys. Bye-bye. Beberapa kali ketemu, berita-berita di sini juga mengabarkan bahwa memang mereka masih ada di pedalaman sana. Dan beberapa orang percaya kalau mereka itu adalah vampir. Ah! Ah! Shit! Shit! Well, I think so. It's kind of black magic. Maybe some witch. Is any witch or demons here? Oh, shit! 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 Oh, shit!